Assalamualaikum guys, abang yang baik di sini. So hari ni adik-adik. Aku dah lama tak usah konten lah. Oh, dah lama dah Dafi. Ya. Sejak Dafi botak, dia dah malas nak masuk konten. Saya sangat merindui YouTube. Sebab apa? Sebab kau botak Dafi. Botak. Diamlah. Komeng. Ajar sikit demo ni. Eh, botak. Hari ni adik-adik, disebabkan adik-adik pun dah tinggal dengan abang, tinggal sama-sama. So abang ada satu game untuk adik-adik. Dekat tangan abang adik-adik, ada RM1,000 dan abang akan sorokkan RM1,000 ni kat dalam rumah abang. Rumah. Dan korang kena carilah abang sorokkan dekat mana duit RM1,000 ni. Dah, bau. Okey dah. Adik aku akan follow. Aku dah dengar pula bau memang dah follow. Okey. Dah dengar. Jadi, sedia? Yes! Alright guys, macam biasa jangan lupa like, share, subscribe dan tekan loceng tu. Jom kita sorokkan duit RM1,000 ni. Let's go! Okay, sementara abang sorokkan duit ni, korang tunggu dekat luar. Jangan masuk, jangan intai. Tunggu kan? So guys, so kita orang akan intai tu. Tadi kan aku dah bau sikit duit tu kan? So aku rasa aku memang akan dapat lah. Sebaik mana yang mungkin. Saya tak tahulah. Saya hanya... Kau tak dapat? Berdoa kepada Allah. Okey, jom kita yorokkan duit RM1,000 ni. Ha, boleh nampak kan? Yorokkan ke bawah. Dia letak RM50 atas ni. Ha, sebab dia orang pendek, dia orang tak sampai. So, kena bagi dulu sikit. Okey, satu dah settle. Mana lagi? Okey, kita letak... Okey, belakang PS ni kita letak yang murah lah. Kita letak RM10. Okey, next kita letak dekat celah-celah sofa pula. Hujung sikit eh. Dalam pasu. Dalam pasu. Okey, dalam pasu kita letak RM20. Eh, RM50 lah. Letak RM50 dalam pasu. Kenapa kena gulung lah ya? Kita gulung dulu. Okey. Jun. Okey, bawah pi kan kita letak. Bawah ni pun kita letak satu. Okey, nampak sikit. Okey. Ha, nampak sikitlah. Okey, dapur pula. Kita letak kat dapur. Kita letak kat peti ais satu. Boleh tak letak bawah? Bawah kita letak satu. Dekat sini. Bawah ni. Okey, lepas tu dekat area dapur ni, sinilah. Satu. Okey. Lagi mana? Okey. Lagi mana ni? Aku tak tahu nak letak mana lagi dah. Okay. Banyak lagi, tak tahu nak letak mana dah. Kita cari lagi tempat. Letak CD game, dia letak satu. Dan kita tutup. Kau mesti tak tahu ni, tapi letak sini lah. Sini satu. Okay, tak apalah. Yang ni kita kasih obvious lah. Jangan jatuh pula. Dah, diam. Jangan jatuh. Aku rasa tingkat satu macam dah banyak kita letak. So, kita pergi ke tingkat atas. Okay, kita dah letak tingkat atas. Dan kita banyak lagi duit yang perlu disorokkan. So, kita start dengan kabinet wifi kita. Letak satu dalam ni. Okay. Dan kita letak dekat celah sofa satu juga. Eh, last kan? Kita dah letak kat baik tempat, lepas tu kita lupa. Kita letak dekat bilik tidur aku pula. Eh, ni mau datang duit ni? Mau datang duit? Ya, aku cuma duit. Duit aku. Okay, satu kita letak... Oh, bantal lah. Okay, ya? Letak satu. Atas ni boleh letak satu. Dia orang sampai eh? Oh, lupa pula dia orang pendek. Dafi mungkin sampai. Tapi Kak Lisha... Kak Lisha pendek sangat. Dia dah macam hobbit aku tengok. Tak apa, kita kena letak... Yang beberapa tempat kita kena buat obvious. So tak adalah susah sangat untuk diorang. Satu lagi satu lagi. Yang ni RM10 kita letak yang murah. Sebab senang. Okay. Okay, kita pergi ke bilik kain kau pula. Okay, kita letak yang murah sebab senang. Satu, belakang cermin. Atas kursi makeup. Ada kita tutup. Ke bilik diorang pula. Bilik adik-adik. Astagfirullahalazim. Diorang tak reti nak kemas ke bilik ni? Hey, budak-budak ni. Okay. Kita letak kat laci Kak Lisha satu. Dan belakang ni satu. Bawah bantal satu. Sini. So kita letak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 duit tersembunyi dekat tingkat 2. Yang selebih ni aku rasa aku nak letak dekat bawah ni. So kita banyakkan dekat bawah. Kita letak bawah ni satu. Dalam laci lah. Kenapa Naya? Naya nak duit? Naya nak duit lah, ambil. Beli whiskers. Naya nak duit ke? Dia ambil ni, beli whiskers. Okay, tadi letak satu kat hujung kan? Tadi satu kita beli whiskers ni.
bawa pinggan lah, bawa pinggan. So satu pinggan sana, satu pinggan sana. Okay, kita dah settle lah sorokan duit total RM1,000. Jom kita panggil adik-adik and biar diorang cari. Adik-adik, dah siap dah? Sindai ni. Yeay, dah banyak tu. Sorry. Aduh. Dafi dulu ke Kalisha dulu? Kita! Kalisha dululah, Dafi mengalah lah ya abang eh. Okay, Dafi tunggu luar. Salam. Dafi tunggu luar. Tunggu dulu ya, jangan nangis ya. Tunggu dulu ya, tutup. Bye. Okay, Kalisha, abang dah sorokkan kat tingkat satu ada, tingkat bawah ada, tingkat atas pun ada. Abang bagi Kisha masa 3 minit untuk cari duit yang abang dah sorokkan. Bermula sekarang. Kita dah nampak satu tadi. Okay, satu. Kita dah jumpa satu. Okay, so kita dah jumpa 100. Lagi-lagi, cari lagi. Boleh buka ke? Kalisha berjaya jumpa RM590. Yes. So maksudnya masih ada baki dalam RM400 untuk Dafi cari kat rumah ni. Oh, banyak juga Kalisha jumpa eh. Okay, sekarang turn Dafi pula untuk cari duit-duit yang tersorok tu. Dafi. Hai. Hilang. Eh, dah betul. Masuk. Masuk silakan. Yeah. Special untuk kau masuk. Okey. Selamat. Hai, ready Dafi? Okey Dafi, dekat tingkat satu ada, dekat tingkat atas pun ada. Cuma abang takkan bagi tahulah berapa banyak. Hai, kau kena pandai-pandai cari. Okey, ready Dafi? Abang bagi kau masa 3 minit untuk cari duit tu, start sekarang. Cepat. Lambat. Mana guys? Hey. Oh ni apa? Ah, dapat satu. Weh, ada ni. Ada satu keping. Boleh dua guys. Jom kita bergerak ke bahagian dapur guys. Tak ada kat sini. Tak ada, kita pergi atas lah. Jom dia. Weh ni ada kat pokok. Dalam tak ada. Narak satu guys. Dalam perak. Dalam bilik. Dah menang satu guys, dalam bilik. Ada lagi 2 minit. Hah? 2 minit. Oh, ada. Ada. Okay, ada satu. Oi.
Katil aku. Ada berapa? Bonsai apa katil aku? Ni bonsai. Ada. 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 Mana lagi? Bawa, bawa, bawa. Ada lagi 1 minit setengah lagi. Ada. Ini jadi duit ke? Kau bisa apa? Kau rumah ni. Ada. Ada mana? Bawa, bawa, bawa. Guys, tak sofa. Tak sofa ada. Sekejap, guys. Di mana lagi? Mana? Sini, guys. Tak ada. Mana? 10 lebih. Ini orang yang ada. Tak ada. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Tambah. Tak tahu dah berapa. Nafas, tapi tarik nafas. Penat. Yang kau lari-lari, kenapa? Okey, 100. Oi. Macam mana kau kira ni? 100, 200. Kira dah 50, 100. 100, 200, 300, 400, 30. RM430, guys. Kau dapat berapa? RM590. Wah, banyak. Alah, main tipu. Kali ni dapat lagi banyak daripada Dafi. Mana main tipu? Alah, main tipu. Tak main tipu. Tanya habis. Kabel. Supaya dia tengah jatuh. Main kabel. Total duit yang Abang yorokkan dalam rumah ada RM1,500 tau Dafi. So, Kalisha dapat RM590, kau dapat RM430. Korang nak tahu tak mana duit yang selebihnya yang Abang yorokkan? First, tempatnya kat sini Dafi. Matang mana lah aku nak cek? Dalam CD game. Kau tengok ada berapa dalam CD game? Uish. Ada RM200 dalam ni. Aduh. Kenapa aku nak cek? Lagi sekali tu. Kau main game ni hari-hari, kenapa kau tak terfikir nak cek Rafi? RM200 dalam ni. Burn macam tu je. Okay, RM200 dalam ni. Tempat seterusnya ni Rafi. Dafi tak jumpa yang belakang ni. Oh, kenapa? Ada 50 belakang ni. Lepas tu, tempat paling senang kat dunia Dafi. Bawah pinggan. Aduh, ada aku sempat tengok. Ada lagi bawah pinggan Dafi, sini. 10. Lagi satu, bawah ni. Ini pun ada. Ini ada. 50. Ini dah tisu pun ada. Okay. Kau dah berapa ni Dafi? Dafi? Dah berapa banyak aku rugi ni? Okay. Ini paling lawak guys. Mana? Tadi dia buka peti ais tapi dia tak nampak ada duit. Mana? Mana? Dekat atas satu. Oh. Dekat sini satu. Dia dah tak nampak. Macam mana aku tak nampak? Kau buka atas ni. Ai. Ada. Tak nampak saja. Dekat bawah pun ada Dafi. Kau dah buka tadi Dafi dua-dua. Ha, dekat bawah pun ada. Ha. Sangat rugi Dafi. Sayang sekali. Paling obvious. Okay, ini tempat paling obvious. Dekat kerusi meja makeup. Tadi kau gerakkan kerusi ni, Dafi. Aku tak gerakkan, gila. Tapi tadi kau tahu. Rugi, rugi. So, adik-adik, ini jumlah yang korang tak dapat jumpa. Okay, kita kira. 100, 200, 300, 400 tengah. RM480 yang adik-adik tak berjaya. So, pemenang bagi challenge ni adalah Kalisha. Sebab Kalisha berjaya cari duit lagi banyak daripada Dafi. Alright guys, itu saja untuk video kali ni. Macam mana? Puas hati dengan game ni? Puas. Happy? Alhamdulillah. Dafi macam tak happy je. Aku happy, happy. Banyak tu duit tu. Happy, happy, aku happy. Aku happy, happy. Alright guys, macam biasa jangan lupa like, share, subscribe dan tekan lonceng tu. Kita jumpa lagi next video. Jangan lupa subscribe. Bye. Bye.